90-an. Dapat kami sampaikan sebuah rumah di Desa Trunamanggala, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, digerebek oleh aparat gabungan yang terdiri dari BNN Pusat dan aparat kepolisian. Rumah ini digerebek lantaran memproduksi obat terlarang. Baik, berdasarkan informasi yang kami dapatkan, penggerbekan dilakukan pada pukul 18.30 tadi, Tribuners, dan baru saja sekitar pukul 22.00 penggerbekan telah selesai dilakukan. Dan berdasarkan pengamatan kami, aparat kepolisian dan aparat TNI masih, sejumlah aparat TNI masih berada di lokasi rumah yang dijadikan untuk memproduksi obat terlarang. 7 orang yang diduga pelaku pembuatan obat terlarang telah diamankan ke Mapores Sumedang, dan sebanyak 9 kantung plastik yang berisi obat terlarang turut disita oleh aparat kepolisian dan BNN Pusat. Dan menurut pengamatan kami di lokasi, lokasi rumah ini hanya berjarak sekitar 1 km dari gerbang tol Cimalaka, Kabupaten Sumedang.